khususnya pakaian dalam menurut ibu bagaimana? Pakaian dalam atau kaos kaki karena pakaian, itu dua ya hal yang berbeda. Ada pakaian dalam, ada kaos kaki, stocking dan lain sebagainya. Oke. Di luar hal wajar. Oke. Mungkin saya jelasin sedikit dulu ya gitu alkisah gitu kan ya. Dalam kalau kami nih para psikolog gitu ya, khususnya apalagi psikolog klinis, kami itu ketika akan melakukan diagnosa kami harus menggunakan hal ini ya. Gitu ya. Nih, ini adalah diagnosa yang biasa dilakukan. Ini termasuk di dalamnya itu ada atypical sexual behavior atau perilaku seksual yang tidak biasa. Di sini ada PPDGJ yang ketiga tentunya buat Indonesia, lalu ada DSM yang kelima, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, lalu ada ICD-11 itu dari WHO, gitu ya, dari WHO, terus dari itu ini biasanya DSM-5 dan PPDGJ adalah panduan kami gitu untuk menentukan bahwa ini menyimpang atau tidak menyimpang gitu ya. Nah, di dalam ketiga dalam buku ini ya, untuk kami mendiagnosa supaya jelas, ada satu namanya gangguan parafilia. Parafilia itu terbagi dua, parafilia dan parafilia disorder. Pada parafilia saja, itu adalah segala perilaku seksual yang tidak biasa atau aneh. Nah, kalau tidak biasanya secara sosial, kan nanti orang punya pandangan yang berbeda-beda. Ini ada kriteria-kriteria yang bisa dimasukkan sebagai parafilia atau bukan. Lalu ada yang namanya parafilia disorder atau penyimpangan perilaku seksual. Jadi ini ada yang dari mild, yang biasa, sampai yang akut gitu ya. Nah, parafilia yang biasa ini adalah masih kebanyakan dalam bentuk fantasi ya, atau fantasinya pun ketika diekspresikannya itu masih ada hubungan seksual. Jadi masih untuk membangun relasi, tapi harus ada hal-hal tertentu gitu ya, objek tertentu yang disertakan di dalamnya gitu. Nah, kalau parafilia disorder itu sudah dikatakan penyimpangan perilaku seksual di mana individu ini untuk tercapailah ya puncak seksualitasnya dia, dia bisa ejakulasi kalau pada laki-laki gitu ya, sudah tanpa melakukan hubungan seksual lagi. Dalam parafilia salah satunya ada yang namanya fetish. Fetish ini adalah atypical sexual behavior atau perilaku seksual tidak biasa di mana seorang individu ya sekali lagi merasa terangsang pada bagian tubuh atau benda-benda non-seksual. Benda-benda non-seksual itu apa aja? Benda-benda non-seksual itu mulai dari pakaian gitu ya, pakaian bentuk kulit, sepatu, kaos kaki gitu ya, baik kaos kaki yang berbau ataupun tidak. Terus macam-macam ada selimut bayi, sarung tangan gitu ya, dan hal-hal yang jelas non-seksual. Non-seksual artinya apa? Tidak boleh yang membuat itu kita terpikirkan gitu ya terhadap seksualitas. Misalnya tidak boleh lingerie, pakaian dalam, dan misalnya BH atau celana dalam laki ataupun perempuan sama aja gitu ya. Itu sebenarnya tidak bisa dimasukkan fetish gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya nih soal celana dalam, ini gimana nih, kan bisnis celana dalam bekas terutama gitu ya, itu kan sebenarnya sudah sering sekali terjadi, cuma sekarang karena online orang jadi lebih memperhatikan ya, jual beli celana dalam bekas itu di Jepang gitu ya terutama, terus begitu Amerika Serikat ya, beberapa kota besar di Amerika Serikat itu diperjualbelikan gitu ya. Jadi apakah ini termasuk fetish? Saya tidak bisa mengatakan ini termasuk fetish karena ini adalah termasuk benda-benda seksual gitu ya. Jadi ini adalah iya memang ini tidak biasa, ada penyimpangan, tapi ini masih belum bisa dimasukkan ke dalam fetish. Lalu apa kabar dengan kaos kaki? Nah, kalau misalnya fetish sendiri sebenarnya adalah perilaku seksual atypical atau tidak biasa yang non-koersif biasanya. Non-koersif artinya tidak ada pemaksaan. Kalau kita mau mundur sedikit, kalau masih ingat kasus Gilang Bungkus gitu ya, di mana seorang individu dari daerah Jawa sana ya, ketika dia berkuliah gitu, terus dia memanipulasi orang lain untuk membungkus dulu karena dia merasa terangsang secara seksual ketika dibungkus dengan kain jarik. Kalau masih ingat ya kejadian itu juga adalah fetish. Tapi ini kenapa fetishnya jadi koersif? Karena dia tidak memiliki konsensual atau persetujuan. Harusnya kalau misalnya kebanyakan gitu ya, ketika dia sebenarnya sebuah
fantasi seksual, sebuah penyimpangan seksual, tidak semerta-merta merupakan perilaku yang kriminal gitu ya. Jadi ketika seorang individu memiliki diagnosa gitu ya, bahwa dia adalah memiliki perilaku seksual menyimpang atau atypical sexual behavior, tidak semerta-merta orang ini merupakan pelaku kriminal. Ya, kecuali kalau misalnya ada konsensual. Nah, kebanyakan mereka-mereka yang fetish misalnya, oh fetishnya terhadap kain jarik, kan dia bisa saja meminta konsen kepada orang orang tersebut. Misalnya, saya merasa terangsang nih secara seksual ketika kamu membungkus diri kamu gitu ya, pakai ini jarik gitu ya misalnya. Atau misalnya contohnya ada pasangan suami istri yang waktu itu segitu fetishnya si suaminya, istrinya dibungkus dengan bentukan zentai, masih ingat gitu ya, yang dia dibungkus dia sampai tertutup gitu, padahal istrinya dalam keadaan hamil, tapi itu ada konsensual, istrinya senang-senang aja, suaminya juga tambah terangsang gitu. Nah, masalahnya di sini juga memang ini adalah orang risih mungkin ya gitu ya terhadap perilaku fetish kaos kaki ini. Tapi gini, saya tidak bisa semerta-merta menyatakan bahwa ini fetish atau tidak. Kenapa? Karena kaos kaki yang dijual ini itu ya, itu dipakai buat apa? Itu yang bisa menentukan si pembelinya ini fetish atau tidak. Gitu. Jadi, kalau misalnya dia membelinya untuk memuaskan fantasi seksualnya, gitu ya. Jadi, mereka-mereka yang fetish gitu ya terhadap benda-benda non-seksual atau bagian tubuh non-seksual, ya bisa jadi tuh misalnya kerisihannya sih ada pada si couplesnya, inilah pada si pasangannya gitu ya. Misalnya dia termasuk feet fetish. Ya, feet fetish itu adalah yang terangsang dengan area kaki gitu. Terutama misalnya mungkin jempol kaki, jari-jari kaki. Ya, dia suka menciumnya atau mengisapnya gitu ya. Nah, biasanya berhubungan dengan si feet fetish ini ya, ada yang sampai sedetail ini, ada yang enggak juga. Nah, ada juga yang segitu detailnya sukanya kalau misalnya si pasangannya, pasangan seksnya menggunakan kaos kaki bekas gitu ya, menggunakan sepatu gitu, misalnya hak tinggi atau pantofel atau apalah gitu, tergantung dari fetish dari si individu ini. Nah, demikian juga kalau misalnya kita melihat ada yang oh dia udah gak butuh orang lagi, dia membeli kaos kaki yang bekas yang dia biasanya maunya kaos kakinya harus berbau kaki gitu ya, jadi berbau busuk, jadi makin busuk atau bahkan ada basah sedikit dan sebagainya, itu relatif lebih disukai oleh beberapa kaum fit fetish gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia misalnya memiliki kaos kaki bekas, ada beberapa dari mereka yang merasa nggak butuh manusianya lagi, cukup dengan si kaos kaki itu dia gesekkan di kelaminnya dia sampai dia ejakulasi gitu, sampai dia mendapatkan kepuasan seksual gitu. Jadi tanggapan saya tentang kasus ini gitu, apakah ini bisa dibilang fetish? Mungkin, tapi saya benar-benar harus tahu tujuan dari si pembelinya dulu gitu. Kok ada sih orang yang mau? Ya ada orang yang menyimpang? Ada gitu ya. Terus udah gitu, kok aneh sih? Iya aneh, tapi kita yuk jangan buru-buru menghakimi keanehan ini adalah sebuah tindakan kriminal. Ya, individu yang secara sosial mungkin tidak bisa diterima karena keanehannya ini, jangan sampai kita cepat-cepat menghakimi lalu memberikan hukuman gitu ya. Hanya karena ketidaknyamanan, kan di sini adanya konsen ya. Penjualannya juga secara spesifik kan tidak ada penipuan ya gitu. Dijelaskan gitu ya. Mungkin yang sulit di sini adalah bagaimana masyarakat gampang ya mengelola perasaannya ketika melihat hal seperti ini. Tapi kalau saya sebagai seorang ahli seksologi klinis, ya saya tetap tidak mau menghakimi si individu ini selama sekali lagi ada konsen, ya ada persetujuan yang disepakati bersama antara kedua orang dewasa dalam hal tukar-menukar benda-benda yang berhubungan dengan fetish ini. Baik, banyaknya kayak fetish yang beragam kan ya, ada fit fetish tadi. Biasanya apa sih yang melatar belakangi sampai mereka bisa menyimpang gitu? Oke, jadi kalau fetish itu adalah yang menyukai benda-benda non-seksual, dan fetish juga itu adalah individu yang menyukai bagian tubuh non-seksual. Misalnya seperti ketiak gitu ya, kaki, jempol, tangan, jari-jari, rambut gitu ya.
itu adalah atau pusar gitu ya. Jadi selain payudara dan kelamin gitu ya sebenarnya. Nah, apa sih yang melatar belakangi individu-individu kok bisa sampai sampai ada yang fetish? Ini belum ada penelitian yang cukup ajek ya, tapi setidak-tidaknya ada beberapa penjelasan yang menurut saya cukup ilmiah gitu ya, bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Dimana kemungkinan pada waktu ada satu titik dalam dalam perjalanan si individu ini ya, baik kalau biasanya sih ini terjadi sebelum masa praremaja, di mana si individu merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman terhadap benda-benda ini. Misalnya ya, entah gimana ketika dia kehilangan objek afeksinya gitu, atau objek atau individu yang mencintai dia, atau dia merasa sedang kesepian dan kehilangan, ada satu titik dalam hidupnya benda-benda non seksual ini ya, atau bagian tubuh non seksual ini ya, dia dia attach atau dia terjadi perekatan secara emosi gitu ya, pada saat momen dimana dia merasa kehilangan atau paling kesepian gitu. Misalnya dugaan yang cukup biasanya, salah satu dugaannya adalah taruhlah kos kaki gitu ya, pada saat dia sedang merasa mungkin kedinginan gitu ya, atau dia sedang merasa tidak nyaman gitu ya, atau mungkin sakit atau apapun itu ya, dia merasa benar-benar saat dalam kondisi tidak nyaman, dipakaikan kos kaki sama ibunya mungkin gitu ya, atau sama ayahnya, atau pada saat dia sedang kedinginan dan segala macam, dia ngerasa kos kaki ini adalah salah satu benda yang membuat dia tuh ngerasa terlindungi. Dan terlindungi itu bisa ditransfer ya, ditransfer atau di translate ya, diartikan gitu oleh si individu ini sebagai bentuk attachment atau kasih sayang. Nah, ini akhirnya menempel terus pada si individu ini sampai ketika dia dewasa, hubungan seks atau apapun yang berbentuk dalam relasi dengan manusia lain itu harus disambungkan atau dihubungkan dengan si benda-benda ini yang memberikan dia rasa nyaman gitu ya, pada waktu dulunya dia mengalami apapun itu, kesepian, kekurangan, atau ada kebutuhan. Jadi bukan berarti ada, wah orang tuanya berarti nggak normal, kehidupannya dia itu pernah disakiti, pernah ini itu, nggak selalu seperti itu. Tapi kalau pada fetish bisa jadi ada bentuk attachment yang dirasakan cukup hangat dan melindungi si individu ini ya, melalui bagian tubuh non-seksual atau benda-benda non-seksual yang dia rasakan kehangatan, terlindungi gitu, cinta, kenyamanan yang akhirnya diartikan dalam relasi seksual seperti itu. Nah, dari pemaparan Mbak Zoya tadi kan berarti fenomena ini nggak sepenuhnya bisa disebut fetish. Iya. Nah, kalau si celana dalam ya, iya. Kalau si kaos kaki nggak bisa sepenuhnya disebut fetish karena kita nggak tahu nih yang beli nih kan, yang bisa disebut fetish itu si pembelinya ya. Kalau dari sisi psikologisnya, tujuan mereka ini pembelian barang-barang ini kira-kira apa sih? Oke, jadi tujuan mereka membeli dalam, jadi bisa jadi ya, kalau menurut saya sih, ini dugaan saya, kalau dia fetish gitu ya, itu karena terlalu spesifik sih, kayaknya agak nggak mungkin kalau nggak fetish gitu beli seperti ini gitu ya, karena mungkin buat kebanyakan orang ini kan tidak masuk akal sehat ya. Ya, yang tidak masuk akal sehat kan kadang-kadang berbeda gitu dengan penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, kalau seorang fetish sangat-sangat masuk akal justru ya, dia membeli si kaos kaki ini menurut saya, karena si fetish membutuhkan bau dari si bau kaki yang khas untuk membuat dia terangsang kapanpun. Jadi seorang yang fetish itu justru ketika dia kan butuh bau-bauan kaki. Misalnya kalau pakai bau-bauan yang bau-bau sepatu kan agak repot ya gitu ya. Misalnya kayak film itu, ada film komedi zaman dulu sekali, There's Something About Mary gitu ya. Nah, itu di situ kan ada si cowok yang naksir si perempuan yang namanya Mary ini, terus dia gitu, dia kemana-mana dia seneng banget menciumi bau kakinya Mary dari sepatunya gitu. Nah, ini biasanya mereka akan berfantasi. Kalau buat orang fetish yang membeli kaos kaki nih, misalnya yang membeli adalah orang fetish gitu ya, dia itu suka ketika mencium bau kotor atau bekas pakainya ini. Karena kenapa harus kotor dan bekas pakai? Supaya for sure dia tahu benar-benar ada manusia yang menggunakan ini gitu loh. Dan baunya itu merangsang indera
fantasinya dia gitu, penginderaannya dia untuk berfantasi bahwa ada seseorang yang pernah memakai ini dan dia akan sesuaikan dengan fantasi yang dia mau. Siapa sih kaki yang sudah pernah menggunakan ini dan ceritanya dia seperti apa, kisahnya seperti apa, itu yang akan merangsang atau membuat turn on seorang individu yang fit fetish. Oke, nah menanggapi satu lagi, ada oknum melakukan mengupload video-videonya bagian tubuh bagian bawah dari betis sampai bawah kaki dan itu tuh mereview, jadinya mereview beberapa barang bagian kaki. Dan tanggapan dari yang menonton ini lebih ke seksual menurut Mbak Jaya bagaimana? Iya, gini, saya sih sebenarnya merasa bahwa ya sah-sah aja ya kalau si individu itu mau membuat video seperti itu. Tapi kalau misalnya ini ada dua macam penonton, ini dugaan saya aja ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau saya benar atau salah, tapi saya harusnya sih lebih membaca komentar-komentarnya lebih spesifik. Tapi kalau misalnya secara garis besar aja, kemungkinan ya ketika ada review-review individu yang atasnya semuanya tertutup, dia cuma memperlihatkan bawahnya aja, ada pasti satu penonton yang penasaran gitu ya. Sesuatu yang setengah ditutupi, kalau misalnya kita ingat ya, ini diucapkan sering sekali di film Geisha gitu ya, bahwa kenapa ya geisha atau para pekerja seks itu harus ada latihannya banyak, ditutupin ini itu gitu ya. Kalau waktu di film itu, iya, karena katanya yang sedikit terbuka justru bikin lebih banyak penasaran katanya. Nah, kalau saya melihat ada satu kriteria pria-pria yang penasaran. Kan selalu kalau misalnya melihat yang sudah terbuka sekaligus ya sudah. Tapi ini ada yang lainnya tertutup, terus bawahnya tuh agak terbuka, itu memberikan rasa penasaran tertentu menurut saya. Kedua, ya, ini pasti akan menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi individu-individu yang fit fetish gitu ya, melihat, membayangkan, menggerakkan bagaimana kadang-kadang melihat orang menggosokkan lotion saja di jari-jari kakinya atau mungkin di betisnya gitu ya, tanpa harus melihat mukanya, itu sudah sangat-sangat merangsang sekali bagi individu-individu yang fit fetish gitu ya. Jadi kemungkinan gitu ya, banyaknya tontonan ini satu adalah curiosity, rasa penasaran gitu ya, dan yang kedua adalah orang-orang fit fetish. Tapi ya tetap ya, menurut saya gini, boleh loh orang merasa penasaran gitu ya dengan review ini dan apapun itu juga. Yang tidak boleh itu adalah pelecehan seksualnya atau kekerasan berbasis gender online. Kalau dia mau mereview dengan cara apapun, apakah si perempuan ini atau siapapun gitu ya yang mereview itu boleh dilecehkan? Kan itu pertanyaan besarnya. Jadi orang tuh suka fokus, ya salah sendiri gitu ya, ngapain dia nge-review pakai nunjuk-nunjukin kakinya, kan orang jadi nafsu. Itu sama aja ya kayak orang begini, ya gimana ya kalau misalnya dia nggak mau dilecehkan, nggak mau digodain, jangan berpakaian seksi, jangan bikin penasaran, jangan nafsuin, itu namanya victim blaming gitu ya. Yang tidak boleh itu sama aja kayak gini, saya jalan lalu saya bawa misalnya Indomie gitu, Indomie kan baunya harum banget ya, terus ada orang yang lapar gitu, terus tiba-tiba ada mas-mas lah gitu jalan, terus dirampok lah, diambil lah ininya saya. Terus begini, salah sendiri Mbak Zoya, udah tahu pakai jalan-jalan lagi bawa Indomie, kan Indomie baunya enak banget gitu misalnya, mie kayak begini tuh nafsuin banget gitu, jadi ya saya ambil, saya rampok. Itu sama aja ketika orang bilang, ya pantes lah digodain, kamu bikin penasaran, kamu bikin nafsu, itu namanya victim blaming. Jadi kalau mau menikmati, nikmati aja, tapi jangan lakukan unwanted sexual attention gitu ya, ngajak orangnya berhubungan seks, gangguin orangnya, bilang nafsu, bikin penasaran, nyuruh ina inu gitu ya. Ya tetap aja itu adalah pelecehan seksual gitu. Jadi langsung orang tuh jangan, ya salah sendiri kenapa dia bikin penasaran, ya biarin aja dia mau jualan mau ngapain, itu kan hak-haknya dia, tubuh-tubuhnya dia gitu ya. Tetap dalam kondisi ini saya justru menyarankan jangan melakukan victim blaming dan jangan melakukan kekerasan berbasis gender online ya, jangan melakukan pelecehan seksual gitu. Terakhir nih, tanggapan mengenai sekarang maraknya banyak kejadian-kejadian tentang fetish ini yang kurang diterima lah oleh masyarakat Indonesia. Menurut dari pendapat saya sendiri bagaimana? Mbak, sebenarnya sih bukan cuma fetish ya gitu ya. Hampir semua perilaku seksual menyimpang itu kan emang aneh gitu ya. Jadi gini, mungkin bagi masyarakat ya ketika melihat penyimpangan-penyimpangan, sekali lagi ya, di mana penyimpangan ini tidak
melakukan hal-hal. Jadi kalau misalnya fantasinya atau seperti si fetish gitu ya, yang tidak menyakiti orang lain, buat saya ambil waktu deh untuk memproses. Tarik napas dulu, jangan cepet-cepet jempolnya menghina gitu ya kalau di dunia maya. Tapi kalau misalnya penyimpangannya itu benar-benar mengganggu kehidupan bermasyarakat ya, misalnya seperti eksibisionis ya, parafilia yang eksibisionis memamerkan alat kelaminnya di tempat ramai, atau yang frotteurism menggesekkan kelaminnya saat sedang berdesak-desakan misalnya ya, di bus, di mana, itu kan tidak boleh tentunya gitu ya. Tapi ketika ada fantasi-fantasi seksual ya yang diterapkan dalam lingkup private atau pribadi ya, ataupun kalaupun di publik gitu ya, dia tidak menyalahi aturan apa-apa kan, kayak misalnya tadi dia review kos kaki gitu, seaneh dan seajaib itu tetap kan tidak boleh dilecehkan gitu ya. Jadi ambil waktu untuk memproses perasaan terhadap hal-hal yang aneh di sekeliling Anda tanpa menghakimi ya, mungkin juga nggak harus coba mengerti, tapi boleh gak sih jadi manusia yang baik aja gitu. Kalau sesuatu hal yang tidak kita mengerti, ya kita cari tahu. Kalau enggak, ya udah deh, direm aja jempolnya sama mulutnya, kan gitu. Oke.